Belajar ternak domba bersama Ani Wong Deso. Iki sing kecil ki umur berapa iki? Umur 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan. Gitu katanya. Tuh, bersih-bersih kok kambingnya, tuh. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatnya Zain dimanapun berada ya sahabatku. Jangan lupa bahagia dan bersyukur ya. Di video kali ini saya berada di kandangnya Ani Wong Deso tuh ya sahabat ya. Mau lihat ternak dombanya ya sahabatku ya. Ternyata sudah gede-gede tuh. Berapa bulan saya belum nggak main kesini. Tuh kandangnya, saya mau mereview dombanya ya sahabatku. Yuk ikutin saya ya. Lo kandangmu aku. Monggo bunda. Mm-mm. Oh lihat ternak ini kambingnya jodoh, ya. Bunda. Ini satu jodoh. Ini satu jodoh ini dipisah nih iki. Pernikahan dini bunda. Ini masih pernikahan dini. Melanggar aturan iki. Apa? Nah, lanjaran. Iki dipisahkan. Oh yang anu yang di sana dipisah itu yang udah bisa makan sendiri apa piye? Nah, bisa karena kan sudah kumpul satu bulan bunda, jadi oh, gitu ya. Domba-domba ini yuk sudah, mendekat. Sudah kumpul satu bulan sama itu pejantannya, jadi waktunya pemisahan gitu bunda nanti kalau sudah ada yang hamil kan nggak bisa gabungkan lagi. Dipisah. Oh dipisah. Jadi kalau ada yang minta itu lagi iki ceritane biar beranu ngono lho berkembang biak ngono ya. Oh hasil hasilnya kamu jual gitu nek sudah beranak pinak ngono ya. Oh alah. Oh ya enggak apa-apalah kamu kan bisa, aku enggak bisa soalnya. Orang itu bidangnya sendiri-sendiri ya. Kalau ada yang enggak kapas itu nanti hubungan ke sana yang iki pakannya kok habis iki? Ini pakannya bersih, tadi siang saya makan mie banyak ya. Sehari berapa jadi, kali? Satu hari itu enggak tentu bunda, kadang-kadang jam 1 itu baru mulai saya makan. Tergantung apa, tapi sekarang pagi enggak pernah saya makan bunda. Jam 1 mulai saya makan, alah. Nanti saya ambilkan rumput atau rumput yang ngaret malam sore bunda. Oh, kayak ngarit itu setiap hari. Berarti fresh ya makanannya ya. Makane. Tuh, kandangnya bersih ya sahabat ya. Sore dikasih makan. Hujan loh bunda. Alhamdulillah hujan. Sampai sini hujan berarti bawa berkah aku. Aku dolan ning omahmu dan. Ih, banyune langit medun tenan. Ini bisa ya berjalan dengan lancar ya alhamdulillah lah ya, harapannya itu maju bisa buat kebutuhan nambah-nambah kebutuhan ekonomi keluarga bunda. Oke siap wis toh wong ki bidangnya dewe-dewe aku ya sebisa mungkin ya untuk aktivitas loh ya Allah ini yang sing kecilnya banget iki. Iki sing kecil ki umur berapa iki? Umur 4 bulan 5 bulan. Nah iya. Lah iki di apa jenenge ke di mandenane seminggu sekali? Satu bulan sekali. Biar terjaga dari segala bakteri ya. Apa ternak itu ya sehat-sehat gitu. Kalau bersih kandangnya bersih, kambingnya juga bersih gitu. Katanya. Tuh bersih-bersih kok kambingnya tuh. Nah, halo. Boleh ipanganane lo tuh habis makanan nih soalnya. Dek, dedek Sultan. Yang sini hujan nak. Hujan. Ayo dek, anu ngiyup dulu, ngiyup sek, yuk hujan.
Tuh di sana pesawahan ya sahabat ya, tanaman jagung sama tanaman rumput odotnya sebelah sana. Miup sih ya, udah nak. Ya sahabat tuh lihat, alhamdulillah banyune langit terjeblok tenan. Iki di depan rumahnya ani wong desa ya sahabat ya, tuh hujan. Semoga hujan membawa berkah ya, hujan di hari pertama ini. Tuh, Ponorogo sudah hujan ya sahabat ya. Sampung Ponorogo ini, daerah Sampung Ponorogo sudah hujan, alhamdulillah. Niup dulu ya sahabat ya, ini di empernya ani wong desa saya ya. Dalam sayang. Ya nantilah kalau terang kita pulang. Si Sultan udah mikir gimana pulangnya katanya. Niup dulu ya. Nunggu terang. Ini lagi racik-racik makanannya. Diduduk isik. Diduduk. Iki habis hujan tadi ya sahabat ya. Saya kesini hujan. Hujan membawa berkah insya Allah. Kuenya cah makan. Wayahe makan sore. Berarti anu setiap anu dadak ae yo pakanmu. Malah fresh. Wis ngenteni le. Dombanya sudah menunggu. Ditunggu domba-dombanya. Mau makan ngantri. Iya, sabar. Sabar ya. Cek, pakane masih diracik. Minumnya ya wis habis ya. Ora kurang kuwi. Nah, ya butuhnya dua loh. Ben aja rebutan. Sabar, Le. Le penduk. Iki wedok. Iku manak tadi oke. Oleh ini kono sitok kae dipisah, loro. Oh, alah. Tak ewangan nih, tak ewangi. Aku sih nutuk-nutuk, nanti kayak ngonokmu. Kene tak tutuk ani. Kene. Nanti sih tak tutuk ih. Bantu-bantu. Kene, iki ngene ditutuk ih. Belajar ternak domba bersama ani wong deso. Ini tadi hujan sebentar ya, sahabat ya. Rumputnya basah. Wes reket long kok, Bu. Alah, ora apa-apa. Oh, langsung rono. Ora kedawan to iki. Ora kedawan, ora kok entekne. Ndi ne? Cara meracik pakan ternak domba rumput odot. Tutup macam ini nanti nggak habis momen, tapi kalau ditutup iyalah keras soalnya. Yang ini kan po punya hepena tuh kayak telur apa lo banyak tak banyakmu ya an orang apa. Awak lemu rasa lunggu. Sumpah lemu aku ki. Mau naik 2 kilo kok. Tidak nyaman. Tidak nyaman naik 2 kilo rasa lunggu. Namae prei awake melar. Oh, biarin nanti. Nanti dikasih makan. Makan ini diracik dulu ya. Hmm.
Kok enak lho. Iya. Lah makane, lah Dek dikasih makan, Dek. Hutan, kasih makan. Ya. Oke. Okay. Kasih makan itu, yang cowok itu cowok itu. Iya, cowok yang kecil cewek. Tuh dikasih makan. Tuh, mau makan. Ambil lagi lah. Ini loh dikasih mbaknya itu loh. Bisa ngambil. Ayo makan. Ayo makan. Seneng kamu Dek? Seneng kamu dong Mbak? Iya. Dikasih makan. Yo terus. Rebutan. Selamat makan ya domba. Yo. Parokono ae. Iki putih-putih sebelah sana hitam kepalanya. Sultan seneng aja ya kayak makannya dari tadi. Eh, kamu suka ya domba ya? Iya. Iya. Domba. Mau dibeliin domba ngaret? Bisa nggak ngaretnya? Bisa. Mama ngerasa sanggup. Loh, makan. Ternak domba iki aku rene 10, kok aku renene 20 iki. Lah kuwi sebelah kuwi. Wong desa iki. Sebelah kene. Ya bertahap lah. Masih merintis. Aku puyuh dhisik ya pertamane 2000, terus tambah lagi sampai 5000 habis ono gulung tikar. Bangkrut. Ayo selamat makan domba-domba. Barangnya ini dikasih minum lagi, enggak? Masak air putih dah di situ ya. Wes pokoknya seneng lihat koyong ini gitu. Di sekelilingnya ya, sahabat ya tuh tandurannya padi, jagung. Kira rumput odotnya malah enggak kelihatan nih ki. Pokono, kipisangnya. Iki pisangnya wis tua iki. Wis sampai wis doyong. Arep ambruk. Pisang raja. Ya, pisang raja ya iki. Apa iki? Wis tuwek lho iki. Kari ngenteni kuning. Rumput odotnya enggak kelihatan dari sini ya. Ketutupan jagung. Jagungnya wis dhuwur, ini udah sore ya sahabat ya. Ini tandone air. Di sebelahnya juga ada kandang. Iki ya kandang apa iki? Kandang doro. Anu burung dara sahabat ya. Ini tetangga-tetangganya Ani wong deso ya sahabat. Tuh manggane ya ada buahnya ke. Enak hidup di desa itu ya sahabat ya, tuh daun singkongnya juga ada, kalau mau tinggal metik. Terima kasih sahabatnya Jayan yang sudah mengikuti dari tadi ya sahabatku. Ini sudah sore ya, saya mau pulang. Terima kasih, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.